Bagi yang mengenali peserta program Realiti Gegavaganza 9, Fuad Rahman pasti mengetahui akan kisah silamnya termasuk ukiran tatu di bahagian leher dan anggota badannya lain. Bagaimanapun, ia bukanlah penghalang buat penyanyi kelahiran Singapura untuk berubah ke arah kebaikan sehingga menarik perhatian ramai apabila melihat perkongsian isterinya, Tom, yang juga seorang selebriti di aplikasi TikTok. Menerusi video dikongsikan, kelihatan pasangan selebriti Fuad Rahman dan isterinya muncul dalam rancangan Geng Ngaji bagi sebuah program terbitan Astro. Dalam perkongsian itu, pemilik nama Muhammad Fuad Abdul Rahman sedang mengalunan bacaan surah Taha dengan penuh penghayatan selain alunan suaranya yang merdu. Sementara itu, isterinya Tom atau nama sebenar Raja Farah Afzal Raja Ikram mengakui dirinya masih belum pandai mengaji seperti suaminya. Meninjau di ruangan komen, rata-rata warganet memuji perkongsian murni yang dikongsikan oleh Tom mengenai sisi positif sehingga membuatkan mereka terpegun dan tersentuh dengan alunan ayat suci Al-Quran oleh Fuad. Malah, mereka juga berpendapat adalah tidak manis sekiranya orang luar hanya membuat penilaian luaran terhadap individu yang kelihatan agak jahil dari segi agama. Selain itu, mereka juga mendoakan agar rumah tangga Fuad dan Tom kekal bahagia sehingga ke jannah. Terdahulu, Tom memaklumkan dirinya keguguran selepas usia kandungannya mencecah 3 minggu. Jelas Tom, suaminya berasa sangat gembira sewaktu dikhabarkan tentang kehamilan tersebut kerana dia memang mahukan bayi. Namun, kali terakhir dia menimang cahaya mata adalah sekitar 17 tahun lalu. Bekas peserta Gegavaganza musim ke-9 ini turut memuat naik tangkapan layar gambar cahaya matanya di dalam kandungan sebelum keguguran tempoh hari. Dia juga sempat memohon maaf kepada Fuad atas kehilangan bayi mereka yang berusia 3 minggu di dalam rahimnya. Untuk rekod, Fuad Rahman dan Tom bertemu semula selepas lama terpisah sewaktu di GV9. Mereka yang sebelum ini pernah bercinta kembali menjalinkan hubungan setelah selesai program nyanyian tersebut. Selepas kisah percintaan mereka menjadi sebutan ramai disebabkan kemesraan ditonjolkan, ramai yang mengecam pasangan selebriti tersebut kerana dilihat seperti suami isteri. Namun, pada 23 Februari lalu, mereka telah sah bernikah di Batam, Indonesia dan hanya dihadiri orang terdekat sahaja. Apapun, diharapkan Fuad Rahman dan Tom berjaya dalam apa jua dan kekal bahagia di samping orang tersayang.